So ni rumah betul. Rumah betul. Memang kalau kita masuk dalam ni memang sejuk. Betul eh? Sejuk eh? Dingin, tak dingin. Tak perlukan aircon, tak perlukan kipas, kipas macam, macam ada aircon eh. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bekalan video reaction di mana saya ingin mereaksi sebuah video ramai-ramai warga Malaysia guys berwisata ke Indonesia. Wow, itu satu perkara yang sangat-sangat menarik ya guys. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Travel Vlog Bukit Tinggi Padang Indonesia, dan ini merupakan dari channel Silver 79 guys. Jangan lupa seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah ceritanya? Ayo tanpa basa-basi kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Wah. Silver 79. Ya, ya, sementara nak tunggu pukul 5.30 lepas ke Padang pada pukul 7.05 minit. InsyaAllah kita sampai sana pun dalam pukul 7.30 ya, Syuti. 7 juga ya, 7 minit. Kita sampai 7 minit kan. Ramai-ramai ya guys, warga Malaysia pergi ke berwisata ke Indonesia guys. Mantap. Bagaimana keseruannya guys? Mereka pergi ke Bukit Tinggi Padang Indonesia guys. Okay. So, semua barang yang dibuat dari kulit lembu, kulit biri-biri, kulit kambing. So, kulit kambing, kulit lembu. Nah, ini dapat kulit. Beli satu untuk wife saya. Oh. Kulit harga dia dalam RM150. Dalam lebih kurang RM500,000. RM500,000 eh. Okey. Perjalanan kami okay, sekarang ni kita dekat rumah-rumah rumah-rumah adat, rumah berbagai rumah jenis-jenis rumah Minangkabau lah. Oh. So, ada explanation dekat rumah Minangkabau ni. Okay. Atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapa supaya rajin cari uang, buatkan rumah untuk anak isteri. Kalau disediakan biliknya besar atau banyak, nanti seorang bapa malas cari uang, sudah selesa tinggal. Tadi kita dengar explanation mengenai rumah Minangkabau. Ni rumah gadang eh? Rumah gadang ni, rumah gadang. Adat pepatih dia orang memang kuat sampai sekarang. Adat dia. Ini memang rumah rumah dia lah ni. So, siapa ni? Inilah cucu waris. Cucu apa? Waris. Oh, okey. Mana rumah ni, rumah betul lah ni? Ha, rumah betul lah. Oh, okey. So ni rumah betul. Rumah betul. Kalau kita masuk dalam ni memang sejuk. Betul eh? Sejuk eh? Dingin, tak dingin. Tak perlukan aircon, tak perlukan kipas, kipas macam, macam ada aircon eh? Macam ada aircon. Oh. So rumah gadang ni agak unik dengan dia punya apa seni. Seni rumah ni dia memang rumah tinggal betul. Kan dari rumah sebenar yang sebenarlah. Ha. Tengok dia punya dinding dia. The whole dinding tu adalah corak apa yang dia ukur. Oh, cantiknya. Corak okay, eh. Kita belum pergi lagi pagar ruyung ni. Kita tengok, kalau kita tengok rumah ni kita sengit, tapi sebenarnya memang structure ni memang dia sengit. Oh. Structure ni memang disengitkan ke atas untuk mengelakkan gempa bumi katanya kan, sebab dia pakai pasak kan. Oh, ikan. Injil semua tak takut. Yes, kan? Unique kan. So yeah, setiap setiap pintu ni nampak, setiap pintu ni dia buat ukuran eh, dia buat ukiran nampak.
Kita dah makan, dah selesai makan di rumah makan dan restoran Pak Datuk bersama-sama. Boleh katakan makanan nasi padang dia mantap. Saya takkan nasi dia makan lauk, tapi dia memang mantap. Memang sedap, memang mantap. So, besok kita makan apa bang? Kopi tengkuik. Tengkuik bang eh? Kopi tengkuik. Tak, kopi tengkuik. Dia memang minum. Adanya di dunia di Bukit Tinggi saja. Bukit Tinggi sahaja ada kopi. Kalau tak percaya buka Google. Ini abang Ahmad Bendi. Kopi tengkuik yang hanya ada di Bukit Tinggi di Padang sahaja guys. Kopi tengkuik kayaknya seperti apa itu guys? Kalian silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Penasaran juga ya. Kopi tengkuik. Kita abang punya supir dia banyak bantu. Besok lah. Boleh di sana pun buka mobil dari Malaysia. Mesti jumpa di kat sini. Ada eh? Okey, orang. Jadi kalau orang Jakarta pun nak minum kopi itu mesti datang sini. Sini memang tak ada sana lah. Ada di, jangankan di Indonesia, di dunia tak ada lah. Tempat. Okey. Sebab unik lah dia punya cari makan minum. Okey, boleh boleh betul kita jumpa sana. Jadi besok ya. Ya. Kata begitu bagiannya macam mana? Jangan ada lubang kan? Ha, ha. Macam mana minum? Ada cara lah. Kalau diangkat, ya tutup air lah. Ada cara lah, ada cara lah. Unik lah. Ayo ni. Okey. So, besok kita minum kopi tengkuik. Dan ni dia tengah kopi. Okey, sebelum kami... hari pertama kami hari pertama. Terimalah. Okey. Sementara nak tu ada pengamen makan-makan bingka Melaka. Dengan kopi O dia memang kau. Okey. Kita layan dulu ada Baskers. Baskers. Lagu Suci dan Debu. Suci dalam Debu. Ini Jay Salim. So kita jumpa nanti di part 2. Okey. Di part 2 selepas kita dah kami dah sampai di Balik Lodge. Okey bang, mantap filmnya. Okey guys, demikianlah sementara tadi video dari channel Silver 79 ya guys. Kalau kita dapat lihat sebentar tadi ramai-ramainya ya warga Malaysia, teman kita dari jiran tetangga orang Malaysia berwisata ke Bukit Tinggi ya, lokasinya yaitu terletak di Padang Indonesia ya. Jadi pelbagai cerita, pelbagai momen yang mana mereka telah pun melihat situasi dan juga keadaan, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka ini pertama kali berwisata ke Indonesia, tetapi lokasinya itu terletak di Bukit Tinggi Indonesia. Mereka pergi ke rumah adat Minangkabau, banyak cerita dan juga sejarah yang mereka dapat, kiranya seperti ilmu lah ya, ilmu yang mereka dapat itu dijadikan sebagai pengetahuan ya kepada para wisatawan, terutamanya orang Malaysia ini. Dan bentuk rumah adat juga itu guys, begitu sangat unik sekali. Saya pun pertama kali yang melihat secara lebih dekat dalam video ini, yaitu abang tadi dia menceritakan bentuk corak yang ada di rumah adat itu pun sudah memberikan gambaran yang bagi saya sangat-sangat menarik untuk kita ketahui lebih mendalam. Dan kayaknya kalau kita lihat rumah itu bukan biasa-biasa ya guys, dalam kelihatan yang sangat-sangat kemas, sangat teratur. Dan kalau kita lihat juga sepanjang perjalanan abang dari Malaysia ini, kita dapat lihat rumah, setiap apa yang kita dapat lihat bentuk rumah itu adalah seperti bentuk rumah Minangkabau guys. Jadi itu adalah ciri-ciri khas
yang berada di Padang, Indonesia. Jadi apapun itu sangat-sangat menarik juga sebagai pengetahuan kepada saya juga, dan ini merupakan rujukan kita juga, karena apa yang saya dapat lihat juga, orang Malaysia ini sebelum pergi ke Padang, Indonesia, lokasinya di Bukit Tinggi, mereka melihat di dalam YouTube sebagai rujukan supaya dapat lebih memudahkan lagi urusan ketika mereka berwisata ke Indonesia. Jadi ini adalah video di mana orang Malaysia berwisata ke Indonesia sambil ya belajar adat budaya sejarah yang berada di Indonesia, khususnya yang berada di Padang, Indonesia. Mereka menuju ke Bukit Tinggi ya. Jadi ini salah satu perkara yang membuatkan mereka teruja, terkagum-kagum dengan budaya yang ada di Indonesia guys. Mereka mempamerkan dengan raut wajah mereka guys, wah sangat unik, dan memberikan cerita-cerita pengalaman mereka saat mereka pertama kali berwisata ke Indonesia. Mereka memilih Indonesia sebagai lokasi berwisata. Jadi ini menambahkan lagi keseruan dan juga keasyikan mereka ketika mereka berwisata di Indonesia. Wow, satu perkara yang sangat-sangat luar biasa guys. Insya Allah jika ada ruang dan masa, insya Allah Uncle pun akan sampai juga insya Allah di Padang, Indonesia ya, bareng dengan teman-teman Uncle yang berada di Sabah guys. Wow. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan sama-sama berbagi maklumat, dan yang paling penting ini adalah rujukan untuk sama-sama kita berwisata dan juga pengetahuan kita saat kita berwisata di Indonesia. Oke guys, itu saja dari Uncle. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.